ya qadiyal hajat. Ya Allah yang maha hidup lagi berdiri sendiri, pemilik segala keagungan kemuliaan, yang maha mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan, kami memohon kepadamu ya Allah agar engkau memuliakan Islam dan kaum muslimin, menghinakan kemusyrikan dan orang-orang musyrik, menghancurkan musuh-musuh agama, dan menjadikan negeri ini dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya aman dan tenteram. Ya Allah, ya Malikal Mulk, raja dari segala raja, berilah taufik dan hidayah kepada para pemimpin kami, perbaikilah akhlak mereka dan para pemimpin kaum muslimin, bimbinglah mereka dalam menegakkan keadilan, menyayangi dan memperhatikan kepentingan rakyat, tumbuhkanlah kecintaan rakyat kepada mereka dan kecintaan mereka kepada rakyat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis di kalangan kami. Ya Allah, bimbinglah mereka ke jalanmu yang lurus, agar bekerja demi agamamu yang benar. Jadikanlah mereka teladan yang mendapat petunjukmu demi rahmatmu. Bimbinglah mereka agar bekerja sesuai kitabmu, sunnah nabimu, memutuskan dengan syariatmu, dan menegakkan hukum-hukummu. Ya Allah, tuntunlah mereka untuk memberantas kemungkaran dan menampilkan segala bentuk kebaikan. Ya Allah, jadikanlah mereka para penyuruh kebaikan yang melaksanakannya, penghalang kemungkaran dan meninggalkannya. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi karunia, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan sentosa, disertai dengan keridhaan-Mu. Jadikanlah negara dan bangsa kami menjadi negara dan bangsa yang berkualitas, yang dapat membentuk generasi penerus yang bertakwa. Berikanlah bagi kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari bahaya dan malapetaka. Ya Allah, Tuhan pembimbing ke jalan yang lurus, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kami rahmat dan dari sisimu. Sesungguhnya Engkaulah ya Allah maha pemberi karunia. Ya Allah, Tuhan yang maha melindungi, janganlah Engkau azab kami Janganlah ya Allah Engkau azab kami apabila kami lupa atau bersalah. Janganlah Engkau bebankan pada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya. Berikanlah maaf kepada kami. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami dan berilah pertolongan kepada kami dari kejahatan orang-orang kafir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifuri. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada para jamaah ataupun panitia Idul Fitri agar supaya bisa foto bersama di depan baliho ini. Jadi balihonya di belakang. Para jamaah agar supaya bisa berfoto bersama dengan ustaz yang baru menyampaikan khutbah tadi. Demikian informasi. Terima kasih. Bakalan lepas HP-nya. Udah lama? Gak tahu.